Tapi saya sendiri memang lebih seperti itu ya. Kemudian mohon dikurangi untuk mekanisme pelaporan siswa yang dapat beasiswa tapi saldonya masih kosong. Baik kalau ini nanti kami minta laporannya kalau bisa sehari ini untuk segera kami tidak lanjuti dengan bank penyalur. Kami tunggu pak sehari ini laporannya itu yang kosong itu di sekolah mana atas nama siapa kelas berapa dan data-datanya seperti itu pak. Oke, Bapak Ibu masih ada yang lain? Bapak Ibu masih ada yang lain? Ibu anu masih ada? Itu tadi pula Bu anu. Bapak Ibu masih ada yang lain mau disampaikan? Pak Badrus silakan, Pak. Pak Badrus mau ada yang disampaikan dari Bontang, Pak? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih. Saya kira tadi mengambil kataan mau menyampaikan anu. Oke, baik Bapak Ibu, kami berterima kasih sekiranya Bapak Ibu masih ada kegiatan hari ini yang memang harus segera diselesaikan. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Telah hadir pada kegiatan kami ini untuk materi yang beberapa lembar tadi sebagai pedoman atau referensi nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian atau nanti bisa di download ya. Silakan. Cuma itu aja ya masalah terkendala kan. Oke, jadi ada kurang lebih 10 hari Bapak Ibu, itu kalau memang masih bisa diupayakan, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan bisa ikut bersama mengupayakan mana peserta didik yang memang masih bisa dikomunikasikan terjangkau untuk kita melakukan aktivasi rekening PIP tahun 2019 dan tahun 2020. Satu tambahan lagi adalah untuk BRI itu hingga tanggal 28 Februari weekend banking juga. Jadi artinya tidak ada kendala libur. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu itu BNI 46 itu masih memberikan layanan perbankan termasuk untuk layanan aktivasi rekening PIP ini. Kami menyadari bahwa lokasi peserta didik tentu terkendala oleh jarak apalagi sekarang di masa pandemi yang memang peserta didik sudah tidak yang masih belajar dari rumah kemudian di beberapa daerah tertentu juga mengalami kesulitan sinyal dan lain-lain. Jadi ini menjadi kendala kita bersama. Namun demikian, meskipun ini adalah kendala kita bersama, karena meskipun ini menjadi kendala bersama, bukan berarti kita tetap membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Karena dari total anggaran yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat kurang lebih tahun 2019 dan 2020 masih terdapat kurang lebih 4 miliar untuk peserta didik Kalimantan Timur. Alangkah sayangnya kalau hal ini tidak bisa terrealisasi. Ini kami sekali lagi, karena memang ada gangguan sinyal terkait dengan peserta didik yang sudah putus sekolah bagaimana, apakah masih bisa diberikan. Bapak Ibu nanti sehari dua ini coba kami lakukan komunikasi dengan pusat layanan pendidikan. Meskipun peserta didik itu sudah di SK-kan oleh Pak Menteri, tetapi karena statusnya ini adalah sudah bukan peserta didik lagi dan sudah tidak ada datanya di dalam Dapodik, apakah masih tetap bisa diberikan apa tidak.
nanti dalam sehari dua ini akan kami share apa tanggapan dari kementerian. Demikian kalau yang terkait dengan peserta didik yang sudah keluar dulu, apakah masih bisa dicairkan.